Oke, so guys, balik lagi bareng gue dan Andri Melana di game Arknight. Di video kali ini ada event baru, yaitu Hortus The Escapismo. Ya, ini eventnya si Eksekutor Alter. Nah, di sini kalian bertanya-tanya, "Bang, apakah kamu gacha ini? Apakah kamu gacha ini?" Udah dibilang, guys, itu kalau banner lanang, dengar nih, baik-baik. Kalau banner lanang tuh gue skip. Gua enggak gacha, kecuali nanti setelah banner ini ya, si Typhoon, guys. Nah, itu kalau si Typhoon kemungkinan gua gacha tuh. Cuman gua pun gachanya pun kagak banyak-banyak, kemungkinan 10 kali pull atau 30 kali pull sampai bintang 6 pertama ya. Karena kenapa? Gua pengen incar ini, guys. Ya pasti kalian tahu, karena gue pasti ngincer suara ya. Ini sih nggak terlalu sih, tapi kalau dapet alhamdulillah, kalau nggak dapet ya udah gitu. Tapi gue utamain suara ya. Setelah yang lagi itu nanti si ini ya, setelah Typhoon ada lagi si Virtuosa dengan Viviana. Palingan gue ngincer Viviana ya. Sama kalau sebelum Viviana itu Hedy atau siapa ya, lupa gue namanya. Pokoknya itulah, itu pun gue palingan skip mungkin ya. Ada lagi yang itu yang baru. Ini anak ini dari mana nih, lupa. Iya betul, berarti itu doang ya. Setelah ini ya kan, Eksekutor Alter ya kan. Terus baru ini Eja Alter sama Spuwire, terus Viviana, dan sama orang ini. Nah ini Degen Breacher. Nah ini pun gue pengen gacha juga, ini OP parah aja. Ya jadi hanya itu saja, itulah alasan kenapa gue tidak menggacha ini ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Thank you very much for watching this live stream, this video, and see you next time. Bye bye.